seorang wanita menjadi korban pencabulan pemotor yang melintas di Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas milik warga. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Stefani Patricia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang wanita berjalan di permukiman di kawasan Pancoran Mas Kota Depok di pagi hari. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang pemotor melintas. Saat mendekati wanita yang berpakaian olahraga, pemotor bertindak cabul. Usai beraksi, pelaku tancap gas ke arah Jalan Nusantara. Menurut warga, peristiwa itu diketahui setelah pemilik kamera pengawas mengecek rutin CCTV. Tak disangka, warga melihat aksi begal payudara yang terjadi di sekitar rumahnya dari rekaman CCTV. Nah, itu kondisi pagi itu biasanya warga belum banyak aktivitas ya. Jadi baru ketahuannya itu dari CCTV. Keduanya bukan warga sini. Adanya kejadian tersebut, pengurus lingkungan melaporkan tindak pencabulan kepada pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas. Berbekal rekaman kamera pengawas yang telah beredar di media sosial, polisi memburu pelaku.